Baik, kali ini kita akan membahas cara kerja dari clutch compressor AC ya. Clutch compressor AC. Part ini bertugas untuk memutus atau menghubungkan ya putaran dari puli menuju ke kompresor ya. Kalau kita lihat sendiri ini nomor 3 adalah pulinya ya. Nanti akan terhubung dengan bel dan belnya akan terhubung dengan puli yang terhubung sama engine. Jadi dia akan ikut putaran engine. Nah, kalau dia tidak dihubungkan maka ya pulinya muter saja gitu tanpa dia akan memutar si kompresor AC-nya. Nah, ini kompresor AC-nya ya, ini shaft-nya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini adalah prinsip dari coil ya atau si untuk dia gulungan magnetik listriknya ya. Di sini berarti dia menggunakan elektrik ya untuk bisa menghasilkan kemagnetan. Nah, ini contoh kayak kerjanya adalah ini baterai, berarti satunya ground, satunya power ya. Begitu kita on kan, nah seperti ini, maka akan jadi magnet dan si magnetnya tadi akan menarik ya, si platnya di sini untuk menghubungkan apa? Untuk menghubungkan shaft ini dengan puli. Kalau shaft dan puli terhubung, maka putarannya puli akan diteruskan ke shaftnya si kompresor. Kalau shaftnya kompresor berputar, maka akan menyebabkan kompresornya menghasilkan kompresi ya, sehingga freon ataupun refrigerantnya nantinya akan terkompresi sehingga menghasilkan tekanan. Berarti nanti akan terjadi sirkulasi freon menuju ke sistem. Ya. Ini cara kerjanya, berarti ini posisinya engaged atau terhubung. Kemudian kalau posisinya seperti ini berarti disengaged atau tidak terhubung gitu ya. Berarti on atau off gitu ya. Nah, si clutch ini memang on off-nya nanti akan diatur ya berdasarkan tekanan gitu ya, berdasarkan temperatur gitu. Kalau dia terlalu lama on terus-menerus juga akan berakibat dia cepat rusak, nanti kebakar bahkan meleleh si clutch-nya gitu. Kalau terlalu sering on ya, on-nya terlalu lama terus enggak off gitu. Jadi nanti kalau temperatur tercapai ya dia akan disengaged seperti ini. Ini disengaged. Tapi kalau nanti begitu temperaturnya mulai panas lagi ya nanti akan engaged gitu. Jadi dia akan mendapatkan instruksi dari operator berdasarkan tadi ya informasi yang diterima oleh si termistor ya. Itu untuk cara kerjanya si clutch compressor